nama Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Siapa yang hari ini merindukan mengalami hadirat Tuhan, tempat ini boleh angkat tanganmu saudara. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan saudara. Mazmur 27 ayat 4 berkata bahwa satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kami percaya hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami siap mengalami Tuhan di tempat ini. Kami siap lebih menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Satu kerinduan hati kami Tuhan. Dekat diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Setiap ucapan syukur hormat kami bagi Engkau. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus bagi hidup kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Aku dan sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, sembah hormat kami Tuhan. Di setiap kerinduan kami, kami nyatakan kepada Tuhan Yesus. Kerinduanku datang padamu, sama-sama angkat tangan untuk katakan kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh. Orang
sembah syukur kami Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ekspresikan penyembahanmu hari sama Tuhan. Ekspresikan cintamu sama Tuhan. Kami itu tak seorang pun jua dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan kami sama. Ku sembah Kau dalam roh declare Tuhan Yesus, tak seorang pun jua seperti Tuhan, sembah Kau di dalam roh,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan kami menyembahmu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kamu. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya saat kami berseru sama Tuhan, ada kuasa mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, berseru memanggil Tuhan di tempat ini. Sebab kami tahu kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan siap bersorak. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita, saudara. Haleluya. Shalom. Kurang semangat semuanya. Shalom. Siapa yang percaya hari ini hari kemenangan bagi setiap kita saudara? Yang percaya lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Ada kemenangan terjadi bagi setiap hidup kami tempat ini Tuhan. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Say, this is the day, this is the day that the Lord.
saudara percaya hari ini Tuhan memanggil setiap kita, amin. Hari ini ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, amin. Yang siap katakan siap. Siap. Yang siap katakan siap. Siap. Sama-sama katakan, come on, say. Dengar dia panggil nama saya. Katakan saudara. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, katakan sama-sama yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Juga dia panggil namamu. Apa responmu, sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekarang lagi ya, sama-sama katakan, ku jawab ya, katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo tepuk tangan semua, Pak. Dengar dia panggil nama saya. Juga mari respon sama-sama katakan apa. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Siapa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Katakan sama-sama. Ku jawab ya, ya. Sama-sama katakan, ini respon kami Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hey. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi sama-sama katakan, come on. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidupmu, amin. Ada Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Sama-sama. Semua katakan 1, 2, 3. Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sama-sama, come on. Tuhan Yesus, say, say. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambai tangan katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Engkau Tuhan. Kami siap lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi saudara. Silakan duduk Bapak Saudara. Satu-satunya yang ku ada.
angkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sumber pengharapan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan pemberi, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satu penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan, betapa kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Saat ini Roh Kudus hamba sungguh-sungguh berdoa supaya kuasamu yang manis, kuasamu yang lembut akan menjamah setiap hati kami. Biarlah kami datang dengan suatu ekspektasi yang besar karena kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa cintamu tidak terbendung ya Tuhan. Biar kasihmu yang sempurna meneguhkan hati kami. Membuat kami lapar dan haus akan Engkau. Karena kami mau Tuhan yang terbaik daripada Engkau. Engkau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk terima firmanmu. Urapi hambamu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bicara. Bicara sesukanya Tuhan yang mau. Biar kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh yang paling terindah buat Tuhan kita. Hosana bagi nama Sang Raja. Amin. 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 Oke, silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih buat PPW. Saudara, kalau saya ingat lagu-lagu itu, saya ingat waktu saya masih kecil di sekolah minggu. Saya juga heran mereka masih ada aja lagu ini, masih ingat ya. Karena banyak lagu-lagu yang baik. Tapi Tuhan itu sungguh penuh dengan kasih setia. Yesus sungguh-sungguh tidak berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Lagu yang sederhana bisa membawa banyak sekali perubahan. Saya ingat sekali, bahkan anak saya juga pernah bilang, Mami, Mami, saya punya anak tiga saudara ya, anak laki-laki semuanya. Dia setiap hari mereka dengar akan lagu-lagu yang saya putar saudara. Dia bilang gini, Mami, dari saya sejak kecil sampai besar, sampai sekarang udah dewasa, bahkan sudah punya cucu sekarang saudara. Lagunya Mami juga enggak berubah kayak Tuhan Yesus ya saudara. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Oke saudara, nah hari ini saya akan bicara mengenai kasih setianya Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih setia saudara ya. Kalau kita baca firman Tuhan itu dari Wahyu sampai Kejadian, itu isinya adalah kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya saudara ya. Nah kita mau belajar dari satu pasal di Alkitab
mengenai seorang wanita yang mengalami kasih setia Tuhan, yang mengalami cintanya Tuhan, yang mengalami jamahan daripada Tuhan. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, saya surprise saudara ya. Tadi di kebaktian yang pertama saya lihat, wah cukup penuh. Dan kebaktian yang kedua juga penuh saudara. Saya percaya saudara datang ke sini bayar harga. Karena saudara pingin untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Benar ya saudara ya. Nah ini yang terjadi saudara. Mungkin kita ini selama ini sudah dikurung dengan pandemik begitu lama. Tapi saudara mau bayar harga datang ke sini. Orang bilang mungkin ada beresiko Anda datang ke sini. Tapi Anda mau bayar harga. Nah saudara saya percaya kalau Anda bayar harga Tuhan juga tidak akan menutup matanya. Dan saya percaya kalau Anda datang dengan kerinduan sama Tuhan. Kalau kita datang dengan ekspektasi yang besar. Maka Tuhan akan menjumpai kita. Amin saudara. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 13 ayat 10 sampai 17 saya akan baca pelan-pelan saudara ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara kita tidak tahu banyak tentang wanita ini. Namanya tidak disebut di sana. Namanya tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi di dalam cerita ini, kejadian ini cukup menonjol. Bukan karena perbuatan daripada wanita ini, tapi perbuatan Tuhan atas kehidupan wanita ini saudara ya. Dan Alkitab mengatakan Yesus sedang mengajar. Wanita ini dikatakan sudah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga sakit sampai bungkuk badannya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Mungkin ini adalah suatu physical, keadaan physical, kondisi physical yang terjadi yang Tuhan gambarkan. Tapi saudara, Tuhan menggambarkan wanita ini sebagai wanita yang dirasuk oleh roh jahat atau setan. Memang saudara tidak semua penyakit ini selalu karena dirasuk oleh setan saudara ya. Tapi kadang-kadang keadaan yang menekan bisa membuat kita menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak lagi saudara. Apa yang terjadi saudara? Keadaan yang menekan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara kita biarkan kesedihan itu overwhelming dalam kehidupan kita. Kita biarkan kegagalan demi kegagalan menekan kehidupan kita saudara. Kita membiarkan kebencian, kekecewaan, kematian, sakit penyakit, kemiskinan untuk menekan kehidupan kita. Apalagi di hari-hari ini saudara, kita semua overwhelmed karena dampak daripada COVID, dampak dari perang yang di mana-mana. Mungkin perangnya mungkin 18 jam away daripada kita, tapi dampaknya sampai di mana-mana. Orang mengalami resesi saudara ya, mengalami banyak kesulitan, banyak orang di PHK, banyak orang sudah tidak mengalami banyak sekali apa kemiskinan dan kegagalan dalam hidupnya. Semua ini yang begitu menekan dalam kehidupan kita bisa buat kita menjadi bungkuk secara spiritual saudara. Tapi bukan hanya hal-hal yang kelihatannya negatif, bahkan hal-hal yang kelihatannya positif saudara. Hal-hal di mana yang membuat kita tuh seakan-akan nyaman. Dalam kenyamanan pun kita bisa menjadi tertekan. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Kenyamanan kok bisa bikin tekanan dalam hidup kita? Ternyata dalam kenyamanan saudara, meskipun environment dalam sekitarnya kita ini semuanya tidak baik, bisa membuat kita juga tertekan saudara. Ya contohnya sekali lagi saudara dalam hal-hal hari-hari ini saudara. Dalam kenyamanan kita mungkin kelihatannya kita tertekan di luar. Mungkin kita di PHK harus work from home. Kita ada di rumah sendirian saudara. Dan kita lama-lama dalam kenyamanan kita di rumah cuman makan tidur. Dan saudara bisa pakai baju rumah santai.
Tidak usah lagi pergi kemana-mana, tidak usah lagi pergi ke gereja, kita jadi nyaman. Karena kenyamanan sampai akhirnya kita mulai meninggalkan akan hadirat Tuhan. Kita mulai meninggalkan akan hubungan kita secara pribadi. Meskipun di online dikasih bermacam-macam program, saudara, tapi kalau hati kita tidak mau melekat sama Tuhan, kenyamanan ini menjadikan kita jatuh, saudara. Menjadikan kita menjadi bungkuk di hadapan daripada Tuhan, saudara. Menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak selalu kontak sama Tuhan, lama-lama kita menjadi kering. Kalau kita menjadi kering, dosa itu mengancam dalam sekitaran kita dan akan menekan kita sedemikian rupa sampai kita itu menjadi bungkuk secara spiritual. Ini yang terjadi dengan Lot, saudara, dan istrinya. Saudara, waktu itu Lot dan Abraham bersama-sama melihat bahwa pegawai-pegawai mereka berantem karena mereka diberkati Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Lot disuruh milih sama Abraham. Coba kamu mau milih bagian mana yang kamu mau pilih. Dan Lot begitu melihat, wah, ini ada tanah yang subur, tanah yang luar biasa sekali. Saya mau pilih tanah ini. Dan tanah itu adalah Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora, Lot masih diberkati oleh Tuhan, saudara. Tuhan masih bisa memberkati kita pada waktu keadaan itu tidak baik, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, kalau aku biarkan engkau di sana, engkau akan menjadi rusak. Dan Tuhan mau menyingkirkan Lot dan seisi keluarganya, supaya dia tidak dihukum bersama dengan Sodom dan Gomora yang begitu murtad. Untuk cerita singkatnya, Tuhan paksa Lot dan istri dan anak-anaknya untuk lari, saudara. Tapi apa yang terjadi? Istrinya Lot ini sudah biasa dengan kenyamanan. Dia sudah biasa dengan segala berkat yang ada di Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Dia waktu disuruh Tuhan bilang, lari, lari, lari dari Sodom dan Gomora. Pergilah dari Sodom dan Gomora. Istrinya Lot ini masih noleh ke belakang. Masih mau lihat kenyamanan. Masih mau lihat keindahan. Masih mau lihat berkat yang ada di Sodom dan Gomora. Sehingga akhirnya dia menjadi tiang garam. Jadi kenyamanan pun bisa membuat kita menjadi tertekan, saudara. Menjadi kita, menjadi bungkuk. Ini yang terjadi, saudara. Nah, dikembali sama perempuan ini, 18 tahun dia menderita loh. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi dia terus cari Tuhan. Dia tekun cari Tuhan. Mungkin dia tidak dikenal sama orang-orang, lihat dia aneh. Orang semacam ini tidak ada indah-indahnya sama sekali. Orang yang bungkuk, saudara. Yang kita ini adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang sosial, yang peduli dengan penampilan, saudara. Terutama, ya saya tahu bapak-bapak juga, tapi terutama ibu-ibu. Zaman dulu rambut tinggi, sekarang rambut kempes. Diikutin terus, saudara. Nah, cerita agak supaya tidak tegang, saudara, ya, saudara tegang sekali sini. Saya nih loh, saudara, sering lihat ibu-ibu pergi ke butik mau beli baju, saudara, ya, beli baju. Nah, cari baju tuh, ya, saudara, misalnya ukurannya size 6, carinya kok ya cari yang size 2. Sudah tahu size-nya 6, cari yang size 2. Tidak apa-apa. Ini yang paling pas buat saya, saudara. Padahal saudara tidak bisa ditutup, saudara. Karena apa? Kepingin kelihatannya lebih ramping, lebih indah, lebih cantik. Peduli sama penampilan. Maaf, saya tidak ngeritik loh, saudara. Tapi ini yang terjadi. Ya, kita peduli dengan penampilan. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Dia tidak boro-boro mikirkan tentang penampilan dalam kehidupannya dia. Dia untuk tatap muka dengan orang lain aja mungkin tidak bisa. Dia pasti minder. Merasa kecil hati karena keadaannya buruk rupa. Kalau Anda dalam keadaan sakit, dalam keadaan bungkuk seperti ini, untuk melihat ke atas pun Anda tidak bisa. Mungkin Anda harus melirik ke kiri atau ke kanan untuk melihat orang lain, saudara. Begitu susahnya. Kerjain apa-apapun susah, saudara. Bungkuk, tidur pun salah, duduk salah, jalan juga salah, pasti sakit semua, saudara. Sampai Alkitab, di kitab Lukas menulis, pada waktu dia ketemu sama Tuhan, keadaannya begitu buruk rupa. Saya mikir selama 18 tahun, pasti dia tuh mengalami kesusahan yang luar biasa. Karena dia kehilangan waktu-waktu primanya. Waktu-waktu di mana dia bisa sukacita dengan keluarganya. Dia kehilangan semuanya. Mungkin dia kehilangan harapan akan masa depannya. Ini yang terjadi. Tapi dia melewati proses ini hari demi hari, saudara. Dan saya percaya kalau Anda mengalami seperti wanita ini, secara mau tidak mau, saudara, banyak orang akan bisik-bisik, gosip-gosip tentang Anda. Dan gosip itu cepat sekali menjatuhkan akan iman seseorang, saudara. Tapi apa yang terjadi sama wanita ini? Wanita ini tekun untuk cari Tuhan.
Mungkin waktu satu tahun lewat dia mungkin masih tegak sudah pertama, tahun pertama agak sedikit bungkuk. Tahun kedua lebih bungkuk lagi. Tahun ketiga lebih bungkuk lagi. Mungkin dia sangat bungkuk sehingga akhirnya dia tidak bisa berdiri lagi. Ini keadaan kondisi yang tidak mudah buat dia. Saya percaya itu penuh dengan air mata. Orang itu bisa jahat, saudara. Oh, kamu bungkuk, kamu ngalamin tekanan. Biasa. Biasa. Terima aja nasibmu, itu memang nasibmu, itu garis hidupmu. Yang lebih jahat lagi, orang kalau lihat Anda menderita, dia bilang itu karena dosamu. Ini yang terjadi, saudara. Orang selalu maunya untuk menyudutin kita dalam kehidupan ini. Saya bisa mikirkan, mungkin dia dalam keadaan yang menderita. Sakit badan, tidak enak. Minder, tidak pede. Kesakitan sini dan sana. Mungkin dia tinggal bilang, Tuhan, aku udah tertekan. Aku tak tunggu waktu aja kapan Tuhan panggil aku pulang. Kalau bisa Tuhan, Tuhan panggil aku pulang aja. Kepingin mati, saudara. Kepingin mati karena apa? Dia merasa putus asa dalam hidupnya. Buat apa aku hidup seperti ini? Seakan-akan Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Saudara, di akhir-akhir ini saya sering sekali dengar orang komplain sama saya. Tiap hari tuh SMS, WhatsApp di tempat saya penuh, saudara. Orang ngomong sama saya, Bu, lihat suami saya narkoba, anak saya menderita, sakit, gak punya duit, saya harus kerja. Kerja di mana? Kerja di pasar, itu pun gak laku, Bu. Penuh dengan air mata, seakan-akan Tuhan di mana Tuhan ini? Apakah Tuhan masih bekerja dalam situasi seperti ini? Seringkali kita gak merasakan, saudara, karena kita nganggap semuanya itu take for granted. Kita menganggap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini biasa-biasa aja. Mungkin mulai marah sama Tuhan, mulai maki sama Tuhan. Tapi coba lihat dengan wanita seperti ini, saudara. Wanita ini persisten, tekun terus dia cari Tuhan. Dia di hari Sabat, dia terus datang ke rumah ibadah Tuhan. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan untuk cari Tuhan, untuk cari penyembahan Tuhan. Sudah sama seperti kita di sini, mungkin keadaan kita hari ini tidak sebaik seperti yang kita harapkan. Mungkin kita dalam keadaan putus asa, di mana kita selalu berusaha untuk datang, untuk cari Tuhan. Tapi saya percaya segala yang Anda bayarkan hari ini akan Tuhan kembalikan 7 kali lipat, saudara. Itu Tuhan kita. Ketahui, saudara, kalau Tuhan itu selalu bekerja kapanpun. Meskipun Anda mungkin merasakan, mungkin Anda tidak merasakan, tapi Tuhan terus bekerja. Kalau saya, orang selalu tanya, Bu Lili, kok selalu kesaksian tentang diri saya? Habis kalau saya tidak kesaksian diri saya kesaksian siapa? Justru saya bangga, saudara. Tuhan izinkan saya untuk ngalamin begitu banyak drama dalam kehidupan saya. Supaya saya bisa melihat betapa baiknya Tuhan dan panjangnya kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Pernah kepingin mati enggak? Ada yang pernah kepingin mati di sini, saudara. Saya tidak rekomendasikan. Tapi saya pernah, saudara. Dulu saya sering sekali kepingin mati. Momen-momen yang terendah dalam kehidupan saya bilang, Tuhan, saya mau mati aja. Tuhan, kenapa Tuhan tidak panggil saya? Waktu keluarga saya hancur, berantakan, saudara. Waktu saya tak pikir saya tidak punya masa depan lagi. Anak saya masih kecil-kecil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saya tidak punya masa depan lagi. Di waktu yang paling sulit dari kehidupan saya dapat telepon dari Amerika, dari keluarga saya. Dibilang papa saya meninggal dunia. Saya dengar seakan-akan denial. Yang saya tahu-tahu saya jatuh, saudara. Pingsan, tidak tahan. Waktu saya bangkit, saya nangis. Saudara, sebagai anak perempuan, saya cukup dekat sama papa. Tapi waktu saya mengalami persoalan dalam keluarga saya, bersama dengan suami, saya tidak berani kasih tahu orang tua. Karena papa saya punya sakit jantung. Saya tidak tega untuk kasih tahu papa. Tapi waktu papa saya tidak ada, saya seakan-akan kehilangan. Meskipun masih ada papa, masih ada satu pegangan, ada papa yang akan lindungin saya. Tapi waktu papa pulang ke sorga,
saya benar-benar lost. Saya bilang, Tuhan, kenapa kok papa yang kau bawa pulang? Kenapa enggak saya aja, Tuhan? Bring me home. Bring me home. Tuhan, aku pingin mati aja. Enggak tahan dengan penderitaan. Sampai begitu tertekan, sampai orang bilang, Lili, kamu coba pergi ke psychiatrist. Pergi ke psychiatrist, dokter jiwa. Dia bilang, Ibu Lili, kalau kamu perlu, saya kasih obat-obatan ini untuk menenangkan kamu. Bikin supaya kamu tidak depresi lagi. Saya ingat betul, dengan keuangan yang sangat terbatas, saya beli obat itu. Waktu saya pulang, saya lihat anak-anak saya, dua anak yang masih kecil-kecil di balita, saudara ya, waktu itu. Saya lihat obat ini, saya bilang, Tuhan, kalau saya minum obat ini, mungkin saya akan menjadi lebih baik. Untuk sementara. Tapi bagaimana sudah itu? Dan saya melihat keluar, saya bilang, Tuhan, begitu banyak orang di dunia ini, apakah Tuhan melihat kepada saya? Tuhan tahu enggak? Ini aku, Tuhan. Ini Lili, Tuhan. Engkau bilang aku di biji matamu, ini obat-obatan gimana, Tuhan? Saya bilang, Tuhan, aku mau belajar percaya. Karena aku percaya kalau Tuhan cinta sama saya, Tuhan akan peliharakan saya dan anak-anak saya. Bahkan Tuhan akan kembalikan keluarga saya. Jadi obat ini saya buang, saudara. Tuhan, saya enggak mau. Karena saya mau percaya sama Tuhan. Tuhan begitu besar, saudara. Kelihatannya Tuhan tidak bekerja. Tuhan di mana? Di mana, Tuhan? Apakah Tuhan sanggup untuk pulihkan keluarga saya? Aku enggak punya lagi orang tua yang akan menjaga saya lagi. Enggak ada papa yang akan jaga saya lagi. Tapi Tuhan, apakah Engkau bekerja? Engkau dengar enggak doa saya ini, Tuhan? Tiap hari yang saya lakukan hanya kerjanya nangis di mukanya Tuhan. Tiap hari kalau anak saya sudah tidur, saya kerjanya kunci pintu nangis sama Tuhan sampai gulung-gulung. Karena enggak tahan tekanan yang bikin saya bungkuk secara roh. Tapi ketahui, saudara, God is always at work, whether you feel Him or not. Ketahui bahwa Tuhan selalu bekerja meskipun kita merasakan atau tidak merasakannya. Itu Tuhan kita. Di waktu kita tidak ngerti, saudara, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan kan bilang rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan kita. Dia tidak kasih kita masa depan yang suram. Dia kasih kita masa depan yang cerah, penuh dengan kebahagiaan. Itu janjinya Tuhan. Dan itu yang saya nikmati. Karena Tuhan bekerja. Kalau kita merasakan atau tidak merasakannya. Amin, saudara. Ini Tuhan kita. Kalau kita tekun cari Tuhan, kita akan ngalamin kasih setianya Tuhan. Saudara, karena ketekunan wanita ini cari Tuhan, dia mendapat hadiah dari Tuhan. Hadiahnya apa, saudara? Kita mau pelajarin, saudara, ya. Yang pertama, Yesus melihat perempuan itu. Nah, Alkitab nyatet, waktu itu banyak sekali Yesus mengajar di rumah ibadat. Saya bayangin begitu banyak orang mau terombol-terombolan, saudara, rebutan untuk masuk, saudara. Pasti kalau ada Yesus saat ini yang bisa membuat mujizat, Yesus yang membangkitkan orang dari kematian, Yesus yang sanggup melepaskan orang dari segala ikatan, semua orang datang, kepingin lihat Yesus, kepingin dengar Yesus, kepingin dekat sama Yesus, kepingin jamah Yesus. Mereka semua berbondong-bondong, berdesak-desaan. Tapi Alkitab nyatet, Yesus melihat perempuan itu. Kata-kata Yesus melihat perempuan itu sangat luar biasa sekali, saudara, ya. Saya melihat bahwa Tuhan itu begitu dahsyatnya. Saya yakin, saudara, apa yang terjadi itu banyak sekali orang seperti saat ini. Tidak mungkin tidak bisa dijamah, saudara. Tidak bisa dilihat terombol-terombolan semua wanita ini. Oh, mungkin tidak peduli sama wanita ini. Ini apa, wanita ini begitu buruk rupa. Wanita ini bongkok. Dia tidak perlu dekat-dekat sama Tuhan. Dan mereka biasanya manusia selfish, saudara.
kepingin terombol-terombolan maju ke depan. Mungkin wanita ini juga bilang, ya sudahlah, saya ini bongkok, saya enggak pede, saya biasa di belakangnya orang, saya biasa di belakangnya orang karena saya bukan orang penting, saya bukan orang VVIP, tapi saya cuma mau cari Yesus. Tapi Alkitab jelas bilang bahwa Yesus melihat. Oh, waktu saya bilang itu Yesus melihat, sama Tuhan Yesus. Engkau juga melihat waktu aku mengalami air mata. Waktu aku mengalami penderitaan, Yesus melihat. Yesus melihat wanita ini di antara orang banyak. Karena apa, saudara? Karena kita ini miliknya Tuhan. Kita ini kesayangannya Tuhan. Kita ini kecintaannya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Karena itu Tuhan melihat, saudara. Dimanapun Anda duduk. Mungkin Anda duduk di belakang sana, atau di tengah-tengah, atau dimanapun. Ketahui pada pagi siang hari ini, Yesus melihat. Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesus melihat, saudara. Dia tahu persis apa yang kita alamin. Salah satu hal yang saya ingat Tuhan bilang, tidak sehelai rambut kita jatuh tanpa Tuhan ketahui. Tidak sehelai rambut kita jatuh tanpa Tuhan ketahui. Setiap kali kalau kita nyisir rambut, kita suka lupa kalau ada yang lepas rambutnya. Tapi Tuhan bilang, satu helai rambutmu ini loh, jatuh, aku pun tahu. Saya bilang, Tuhan begitu besar kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kau begitu dahsyat, begitu luar biasa. Karena apa? Kasihnya dia tuh melebihi langit yang tinggi, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari cakrawala. Itu Tuhannya kita. Kita sering bilang, Tuhan, engkau kelihatannya jauh. Tapi Tuhan katakan, aku memperhatikan engkau. Aku tahu pada waktu engkau mengalami pergumulan. Aku tahu semuanya ini. Saya pikir keadaan akan membaik, saudara. Saya ingat betul. Ini ada suami saya di sini. Saudara tahu enggak, saya itu pergi ke, di Amerika, saya pergi ke lawyer, diajak teman saya. Mau divorce. Lawyernya bilang, yang pertama ditanya pertanyaannya tuh gini, duitnya suamimu ada berapa? Karena mereka enggak peduli kamu mau divorce apa enggak, asetnya berapa. Tapi saya di sana sama Tuhan dirubah mulut saya ini, saudara. Saya cerita sama lawyernya satu jam. Betapa baiknya suami saya ini. Dia orang yang hebat. Dia orang yang baik. Sampai lawyernya bilang sama saya begini, are you sure you want to divorce him? Ini sungguhan datang ke sini mau divorce atau mau apa? Kok muji-muji suaminya? Udah gini aja, kamu pulang kembali ke Indonesia. Bawa anak-anakmu dua-dua ke sini. Bawa surat-surat yang kamu bisa. Supaya saya bisa bantu kamu untuk divorce. Saya tidak tahu pernah kesaksian hal ini tidak di sini. Tapi saya di pesawat saya nangis sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan please help me. Saya tidak minta apa-apa. Saya minta anak-anak saya aja. Supaya saya tidak dipersulit Tuhan, saya mau divorce. Saya tidak tahan. Saya pikir saya tidak gila itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Saya pikir Tuhan tuh bicara sama saya. Dia bilang, Lily, do you really love me? Saya bilang, ya Tuhan, Tuhan kan tahu yang jahat itu suami saya, bukan saya Tuhan. Ya pastilah saya yang cinta sama Tuhan. Terus Tuhan tanya lagi, lembut gitu saudara. Lily, do you really love me? Saya mulai jengkel sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kok nanya-nanya terus sih Tuhan? Tuhan kan tahu saya bukan Petrus. Sudah Tuhan, sudah jangan tanya lagi lah Tuhan. Tuhan tahu aku cinta sama Tuhan. Yang ketiga kali Tuhan nanya lagi, saudara. Itu gelap di pesawat tuh gelap, udah pada tidur, saudara. Tuhan nanya lagi, Lily, do you really love me? Saya ngerti Tuhan lagi bicara apa. Saya nangis. Dia bilang lagi dengan lembut, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan lakukan kehendakku. Nangis. Kehendak Tuhan apa? Tuhan benci perceraian.
dagingku bilang aku mau cerai. Tapi Tuhan bilang, Tuhan benci perceraian. Saya bilang oke Tuhan, saya mau. Nangis sepanjang jalan saudara. Sampai di Jakarta, saya pikir keadaan baik. Oh, Tuhan bikin mujizat. Mungkin dia sekarang pulang, dia akan bye. I love you my sweetie pie, honey punch. Tapi enggak saudara, keadaan tambah memburuk. God, knock knock knock. Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan sedang ngomong loh saudara Tuhan. Dan kita tendensi demikian, Tuhan di mana Tuhan? Dan kita mulai usaha dengan usaha sendiri, kita khawatir sendiri, kita struggle sendiri. Akibatnya kita tambah panik, tambah putus asa saudara. Tidak secara tidak sadar kita tuh andalkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan, apakah engkau perhatikan aku? Kok keadaan tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk saudara. Akhirnya kita jadi bongkok. Aku dulu jadi bongkok, saya tidak bisa tegak lagi. Suatu beban yang mengerikan. Kelihatannya dari luar, kelihatannya cantik, kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa. Tapi dalamnya ini bongkok, saudara. Penuh dengan tekanan. Sampai di Wahyu pun ditulis, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Di Wahyu dibilang apa? Karena kita ini sering berkata begini, saudara. Aku ini kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi di dalam ini, saudara. Karena engkau itu tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita sering demikian, saudara. Sering di luar penampilan kita ini tidak merefleksikan kenyataan yang ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Penampilan kita ini tidak bisa menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam kehidupan kita karena Tuhan menyelidiki segala hati. Tapi saudara tahu tidak? Waktu keadaan kelihatannya semakin memburuk dalam kesaksian saya tadi, Tuhan sedang bekerja. Saya ingat mama saya bilang begini, saudara. Kalau engkau melihat keadaanmu tambah lama seakan-akan tambah buruk, ketahuilah iblis sedang gelisah, saudara. Dan dia mau cubit Anda, melukai Anda sedemikian rupa sehingga Anda give up. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita jangan menyerah. Tapi terus tekun mencari Tuhan. Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat, saudara. Karena Tuhan melihat, Tuhan sanggup pulihkan. Dan apa yang dicuri sama iblis, Tuhan bisa kembalikan 7 kali lipat. Amin, saudara. Itu yang saya nikmati. Tuhan kita Allah yang luar biasa, saudara. Bukan saja dia melihat, tapi dia juga membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih anugerahnya Tuhan begitu besar. Wanita ini dia mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Yuk kita lihat lagi di ayat yang ke-10 dikatakan. Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat. Karena banyak orang, saudara, Yesus itu mungkin gak bisa fokus satu persatu. Sama seperti saat ini. Tadi pagi Tuhan memberikan saya satu nama, saudara, ya. Saya gak lihat orangnya, cuma ngangkat tangan separuh, saudara. Saya gak bisa lihat, saya minta maaf. Tapi saudara, kalau Anda lain kali dipanggil sama Tuhan, karena Tuhan memanggil saudara, bukan untuk mempermalukan saudara, tapi untuk memberikan kelepasan yang luar biasa dan memberikan jawaban dari doamu. Dan Tuhan katakan, Yesus melihat orang perempuan itu, yang ternyata Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan melihat perempuan itu, dia panggil perempuan ini, saudara. Dia panggil, dia bukan cuma melihat, tapi dia panggil perempuan ini. Perempuan ini kan saya tadi katakan mungkin dia sembunyi di baliknya orang lain. Dia tidak merasa nyaman, dia merasa minder dengan keadaannya yang kurang baik, saudara. Dia sudah terbiasa mungkin tersembunyi. Dia mungkin sudah biasa untuk diremehkan sama orang, tapi Yesus tidak nunggu, saudara. Yesus ngelihat, Yesus berinisiatif panggil wanita itu, hai ibu. Dipanggil sama Tuhan, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Seringkali kita tahu Yesus melihat kita. Kita minder, saudara. Tapi Tuhan bilang,
Yesus panggil perempuan itu, dikatakan, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dan Tuhan tahu persis keadaan wanita ini. Dia bilang dia dirasuk sama roh jahat sampai bongkok. Tidak bisa berdiri lagi dengan tegak. Dan Yesus sekarang dia datang untuk apa? Untuk melepaskan. Tuhan melihat juga keadaan saya yang bongkok. Di luar mungkin kelihatannya segar. Kelihatannya berdandan dengan cantik. Tapi di dalam ini ancur-ancuran. Tuhan bukan saja melihat. Tapi sekarang dia mau panggil, penyakitmu sudah sembuh. Apapun masalahmu hari ini, kalau kamu mau alamin seperti wanita ini, izinkan Tuhan bukan cuma melihat, tapi boleh memanggil saudara dan mengatakan padamu, apapun penyakit yang kau alamin, apapun pergumulan yang kau alamin, apapun masalah yang kau alamin, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Makanya dia katakan di Yohanes 8 ayat 36, dia katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Tuhan yang bebaskan kita, total. Kalau Tuhan pulihkan kita, total. Bukan saja Tuhan pulihkan keluarga saya, tapi Tuhan kembalikan semua yang dicuri sama iblis. Dan di masa-masa di mana saya kehilangan itu, iblis pun harus mengembalikan 7 kali lipat, saudara. Karena kalau anak Allah, yaitu Yesus Kristus memerdekakan kita, dia akan benar-benar memerdekakan kita. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, ceritanya, waktu wanita ini dipanggil sama Tuhan, dilihat Tuhan, dipanggil sama Tuhan, apakah dia langsung tegak? Ternyata enggak. Alkitab tetap mengatakan bahwa wanita ini tetap berjalan bongkok terus, saudara. Kenapa begitu? Sudah dengar loh suaranya Tuhan. Sudah dipanggil loh sama Tuhan. Kenapa dia masih bongkok, saudara? Nah, bagaimana dia bisa dibebaskan, saudara? Kita pikir, wah, dengar firman Tuhan aja, saya pasti bebas. Tadi Bu Lili udah khotbah. Udah pasti saya bebas, saya pulang. Haleluya, 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 saya sudah bebas. No. Saya kasih tahu, saudara, hati-hati, saudara. Iblis pun bisa ngerti akan firman Tuhan. Dia bisa nyerang Yesus dengan firman Tuhan juga. Dan terus apa yang terjadi? Ternyata, saudara, ada satu rahasianya. Rahasianya itu apa? Waktu Yesus panggil wanita itu, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dan kemudian Alkitab mengatakan, Yesus kemudian meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan Alkitab nyatat dengan jelas, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan muliakan Tuhan. Seketika itu juga, saat itu juga. Tidak pakai neko-neko, saudara. Saat itu juga ada kontak pribadi antara wanita ini dengan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan tuh mau kita tuh ada kontak pribadi sama Tuhan. Menerima akan firman Tuhan itu dengan kontak pribadi. Bukan cuma jadi pendengar, bukan jadi spectator, saudara, yang hanya nonton, penonton sekitarnya. Enggak, saudara, Tuhan mau bebaskan kita hari ini. Tuhan mau berikan kita jalan keluar dalam kehidupan ini. Tapi, saudara, kita enggak bisa dibebaskan tanpa mengalami kontak pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita tidak bisa dibebaskan tanpa adanya kontak dengan Tuhan. Banyak orang mikir, bu, saya sudah ikut doa fajar, Bible study, menara doa, cool. Semua yang disediakan saya ikutin. Kebaktian pun pada waktu orang tidak datang, saya datang. Saudara, semuanya itu baik. Tapi tanpa ada kontak pribadi dengan Tuhan, itu tidak akan bekerja dalam hidup kita. Kita bisa klaim janji Tuhan, bisa ulang-ulang seperti orang zikir untuk ngomong tentang firman Tuhan, bisa khotbah tentang firman Tuhan, bisa bicara tentang Tuhan, tapi tidak akan bisa bebaskan kita kalau kita tidak ada kontak dengan pribadi dengan Tuhan. Kenapa tadi saya diskusi sama orang-orang di belakang, kenapa orang-orang Kristen itu bisa jadi dingin? Kenapa orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa jatuh dan bisa menjadi dingin? Why? Apalagi di masa-masa ini, why? Karena mereka kehilangan kontak pribadi dengan Tuhan.
Sudah terlalu nyaman ada di rumah. Sudah terlalu nyaman dengan online. Saya tidak menyalahkan itu, saudara. Tidak. Oh, saya kasih tahu sama saudara. Ini adalah akhir zaman, saudara. Ini baru permulaan. Nanti suatu saat kita akan disingkirkan menjadi sendiri. Apakah kita bisa bertahan? Makanya di Wahyu dikatakan, siapa yang bertahan, dia akan menang. Siapa yang bertahan, dia akan menang. Apakah kita sudah bertahan so far? Wow, haleluya. Saudara, kita perlu kontak pribadi sama Tuhan. Saya ingat sekali Pastor Benny Hinn. Kebetulan saya kenal dengan beliau. Suatu hari dia bilang, Lili, kalau kamu punya Alkitab, simpan baik-baik. Suatu hari nanti Alkitab itu akan sulit dicari. Dan saya mulai merasa, saudara. Saudara merasa enggak? Sekarang semua zaman digital. Dulu saya paling senang pergi ke Christian bookstore. Satu persatu bangkrut, saudara. Enggak ada orang yang mau beli lagi hard copy. Lebih gampang pakai media. Saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau tahun-tahun di depan ini. Kalau kita tidak ada kontak pribadi sama Tuhan, kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kita terlalu nyaman dengan offline. Kita pikir kita bisa lihat aja suka-sukanya kita. Tapi saudara, saya tidak menyalahkan bahwa offline juga kadang perlu karena keadaan dan situasi. Tapi suatu hari lagi, saya ingatkan sekali lagi, suatu hari lagi kita akan berada dalam kesendirian. Kalau kita tidak siap, kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak siap, kita akan kehilangan akan kasih karunia Tuhan ini. Kalau kita tidak siap, kita akan kehilangan kontak dengan Tuhan. Itu yang paling celaka, saudara. Itu yang paling celaka. Haleluya. Saya enggak tahu kenapa saya diingatkan sama seorang nabi, Eli. 40 tahun. 40 tahun. Dia menjadi nabi, pembawa firman Tuhan. Tiap hari dia ngerti Torah, dia ngajar Torah, dia bernubuat atas orang. Tapi dia tidak didik anak-anaknya untuk takut sama Tuhan. Hofni dan Pinias, terjanya saudara, mencuri daging yang persembahan yang terbaik, yang seharusnya buat Tuhan dipakai sendiri. Dia tidak peduli sama anak-anaknya. Cuma diomong, jangan nak, jangan nak. Tapi tidak didisiplin untuk takut sama Tuhan. Tuhan marah besar, saudara. Cerita singkatnya, suatu hari, Eli, Nabi Eli yang sudah tua ini jadi buta, saudara. Kegemukan, saudara, mungkin terlalu banyak makan matsusakat beef Elima. Persembahan buat Tuhan diambil, saudara. Dia duduk. Ada suara riuh di luar. Ditanya sama orang, "What happened? Apa yang terjadi?" Dia bilang, "Pak pendeta, saya kasih tahu. Itu bangsa Israel kalah sama bangsa Filistin. Dan apa yang terjadi, anakmu Pinehas dan Hofni itu juga mati." Dan yang terakhir dia bilang, "Pak pendeta, kasih tahu juga satu hal, apa? Bait Allah hilang, dicuri, dirampas sama barang orang Filistin." Begitu dengar kalau bait Allah itu dicuri sama bangsa Filistin, dia langsung jatuh, kepalanya putus, lehernya putus. Kenapa? Karena dia tahu kalau kehilangan akan bait Allah yang adalah hadirat Tuhan, habis semuanya, saudara. Yang lebih parah, mantunya, saudara, isi dari Pinehas itu lagi hamil besar. Begitu dengar akan bait Allah itu hilang daripada bangsa Israel karena dirampas bangsa Filistin, dia langsung melahirkan, saudara. Syok. Seorang mama kalau dapat anaknya dilahirkan, apa yang terjadi? Dia mau bonding sama anaknya, cinta. Tapi ini istrinya Pinehas sudah tidak tahu. Orang bilang, "Sudahlah bu, bondinglah sama bayimu ini, kesianlah. Aku tahu mertuamu mati, iparmu mati, suamimu mati, paling enggak Tuhan kasih yang baru." Tapi dia menolak, saudara. Anaknya dikasih nama Ikabod.
Yang artinya apa? Kemuliaan Tuhan sudah hilang. Kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan kontak dengan Tuhan, kita juga akan kehilangan akan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, wanita ini mendapat jaminan bahwa dia miliknya Tuhan. Saudara, saya ngerti, kalau saudara kita semua ini lagi mau dapat berkat, mau dapat jamahan daripada Tuhan, banyak orang enggak suka. Termasuk kepala rumah ibadat ini. Mungkin dia ada berbagai macam reason, saudara. Dia nyindir-nyindir Yesus, kok nyembuhkan hari Sabat, saudara. Mungkin dia kaget dengan mujizat yang terjadi, mungkin dia enggak suka. Oh, KKR seperti ini enggak boleh. Saya tidak mengkritik, saudara, tapi seringkali kita dibatasi dengan acara-acara religi, saudara, agamawi. Sampai kita enggak bisa bebas untuk bekerja dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Dia mau pastikan Yesus mungkin enggak langgar ritual. Dia pingin pegang kontrol, saudara. Saya yang incar, sebenarnya saya yang buat mujizat, bukan kamu. Ada jealousy. Ini yang terjadi, saudara. Tapi sebenarnya orang mau disembuhkan sama Tuhan kok ngamuk, saudara. Mestinya kan dia tuh harusnya bersuka cita, saudara. Sampai Tuhan bilang, hai kamu orang munafik, di ayat 15. Dipanggil munafik, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang gak senang orang lain diberkati sama Tuhan dan dilepaskan sama Tuhan. Dan wanita ini sudah 18 tahun disiksa sama iblis. Tuhan pun tahu kalau wanita ini disiksa selama 18 tahun. Gak ada yang ngasih tahu, Yesus, dia tuh bongkoknya udah 18 tahun. Gak ada. Tapi Tuhan tahu karena dia melihat dan dia memanggil dan dia tahu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa cerita yang ada dalam hidupnya. Tuhan tahu drama apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tahu pergumulan apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Karena Tuhan Allah yang peduli, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Yuk kita baca yang ayat 16, saudara, ya, sebelum terakhir. Dikatakan perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah keturunan Abraham. Wow, saudara, waktu saya baca ini wanita ini memang gak ditulis namanya. Tapi Tuhan panggil dia bukan hai si bongkok. Tuhan gak bilang begitu, tapi dia bilang hei, dia adalah keturunan daripada Abraham. Kenapa dia dipanggil keturunan daripada Abraham? Karena Tuhan itu adalah Allah yang peduli dengan ikatan, dengan suatu komitmen, dengan suatu hubungan pribadi. Makanya dia dibilang dia adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya dulu kalau tanya, kamu siapa? Oh, saya Lili, saya anaknya, namanya papa saya sebut. Rasanya bangga. Papa saya bukan siapa-siapa, tapi buat saya dia everything. Bangga. Tuhan juga bilang begitu, hey, wanita ini keturunannya bukan main-main, tapi keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara, saya ada kabar baik. Kita semua yang ada di sini tanpa kecuali, secara rohani kita juga keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan punya perjanjian yang luar biasa. Kalau papa kita punya perjanjian kontrak dagang, saudara, untuk memberkati saudara, sampai keturunan apapun kontrak itu selama berjalan, itu akan jadi berkat daripada anak cucunya, saudara. Benar? Dan ini yang terjadi, Tuhan panggil kita ini keturunan Abraham. Yuk kita lihat janjinya Tuhan sama Abraham itu apa. Coba tolong ditayangkan janjinya Tuhan itu apa. Di Kejadian 12 ayat 1-3 dibilang, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ini janjinya Tuhan, saudara. Dia bilang apa? Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Dan setiap orang yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Dan siapapun orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk sama Tuhan, saudara. Ini yang terjadi.
Supaya apa? Supaya olehmu seluruh orang di sekitarmu akan mendapat berkat. Oh saudara, waktu saya baca ini, terima kasih Tuhan, aku akan buat aku jadi bangsa yang besar. Iblis bilang enggak, engkau orang yang gagal, lihat rumah tanggamu hancur. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau berkat yang lebih luar biasa, saudara. Hati-hati, saudara, kalau ngomong ke orang. Karena kita ini keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin, saudara. Dan Tuhan bela. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oh, luar biasa. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Ini Tuhan kita supaya apa? Supaya setiap orang di muka bumi ini, saudara, akan mendapat berkat oleh karenamu. Ini janjinya Tuhan. Sekarang mungkin kita gak bisa ngelihat, tapi kita katakan, Tuhan, aku mau terima janjimu. Aku mau tangkap, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Berulang kali saya katakan, di kayu salib dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan bilang begitu? Apa Tuhan Yesus takut mati? Enggak, saudara. Dia datang ke dunia ini dengan satu purpose. Tapi satu hal yang dia takutkan, yaitu terpisah daripada kasihnya Kristus, dari kasihnya Bapa. Saudara, jangan sampai kita lepas kontak dengan Bapa surgawi. Amin, saudara. Tuhan melihat kita. Nah, seringkali dalam kehidupan ini, di tengah jalan ada sedikit perubahan, sedikit detour. Apa yang terjadi? Kita jadi marah-marah, tidak terima maki-maki sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa fokus sama Tuhan, Tuhan akan persiapan kita supaya kita bisa terima janjinya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena lewat perjanjian, perjalanan dengan Tuhan, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Supaya apa? Supaya, saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya ditanya sama orang, Bu Lili, engkau ngalamin penderitaan seperti itu, apakah engkau menyesal? Saya bilang, enggak sama sekali. Wow. Saya bilang, ya wow. Karena saya ngerti janjinya Tuhan. Tuhan izinkan saya ngeliwati lembah demi lembah. Ngizinkan saya ditekan seperti wanita ini sampai bongkok. Sampai gak bisa ngelihat apa-apa lagi. Supaya saya bisa menemukan Yesus. Karena dia melihat. Dia memanggil. Memberikan kita kasih karunia-Nya yang lebih dari segala-galanya. Dan dia berikan janji yang ya dan amin untuk saya jalani dalam kehidupan ini. Dan saudara jangan khawatir. Nanti semua orang yang mengolok-ngolok saudara sekarang akan menjadi malu. Dan semua orang akan bersuka cita seperti di ayat 17. Karena segala perkara mulia yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Ada waktu suatu hari saya merenungkan kehidupan ini. Berikan saya waktu 5 menit ya. Untuk yang di atas saya minta. Saya dapat satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang yang diurapi oleh Tuhan dengan kata-kata yang semuanya dikutip daripada ayat. Saya bilang itu janji Tuhan yang luar biasa. Di waktu saya tertekan sekali, dia bilang, aku akan berdiri di sampingmu. Aku akan nolong engkau. Saat engkau sudah berusaha sebisa-bisanya dan engkau sudah tidak bisa lagi ngatasinya. Tuhan bilang apa? Aku akan hapus air matamu. Aku akan berperang bagimu. Bahkan aku akan peluk engkau erat-erat. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan pernah lepaskan engkau. Oh, janji Tuhan begitu indah, saudara. Saya tidak tahu hari ini Anda ngalamin apa. Saya tidak tahu Anda ngalamin apa, saudara. Pergumulan apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu peduli sama kita semua.
Tuhan itu mau melihat pada saudara. Mungkin Anda sembunyi, Tuhan, no way. Tuhan, aku gak sanggup. No way, Tuhan. Tapi Tuhan melihat siang hari ini. Tuhan lihat saudara dan panggil saudara. Dan dia mau lepaskan saudara. Tapi yang ceritanya tuh, saudara mau respon gak? Respon sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau. Kalau aku suam-suam kuku, Tuhan akan muntahkan kita, saudara. Tuhan mau kita fire up for him. Supaya janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, and you can call, I will dry your eyes. I will help you fight. I will hold you tight, and I won't let go. I will stand by you. I will. Izinkan dia untuk menjamah saudara. Hapuskan air mata saudara. Berdiri di sampingnya saudara. Dia tidak mau lagi Anda tertekan jadi wanita yang bungkuk. Anda tidak perlu tunggu 18 tahun. Karena hari ini Yesus, our Yahweh, ada di sini. Dan dia berikan janji ini buat saudara dan saya. Kalau Anda mau, saya persilakan dengan hormat berdiri dari tempat duduk saudara. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau terima janjimu. Saudara, jangan lihat kiri kanan, ini antara Tuhan dengan saudara. Tuhan, aku gak mau jadi orang suam-suam kuku. I don't wanna fight my own battle. Tuhan, aku gak mau berperang untuk peperanganku sendiri. Aku gak mau berperang untuk pergumulanku sendiri. Aku butuh engkau, Tuhan. Aku butuh engkau. Aku butuh engkau, Tuhan Yesus. Dia janji, I will stand by. Ada di sinilah saudara. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat saya. Lihat sama Tuhan. Ini janjinya Tuhan. He will fight your battle. Dia akan berperang bagi kita. Dia hapus air matamu. Persoalan apa yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa bukakan? Pintu ini tertutup, 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 tertutup. Tuhan bilang, yes, nak. Itu pintu-pintu yang tidak penting. Aku sedang bukakan buat engkau. Pintu yang sangat besar di hadapanmu. Oh, rabaka syekirite pakaralala. If you want him, kalau engkau mau dia, kalau engkau mau terima janji ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan iman. Lagu ini katakan, Tuhan, oh Tuhan, aku mau janjimu. Aku mau janjimu digenapi dalam hidupku. True, true. When you've done all you can do, and you can go, I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't. Sekali lagi katakan, sekali lagi nyanyikan akan janji Tuhan. I will stand by you. I will help you through.
kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan Kau lihat saudaraku. Kau lihat susterku Tuhan. Saudariku Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami. Tapi Tuhan hamba tahu Kau melihat. Siang ini Tuhan Kau melihat satu persatu Tuhan. Kau melihat. Dan Kau memanggil mereka dengan nama mereka. Tuhan kami tidak kuat untuk fight. Kami tidak kuat untuk berperang sendirian Tuhan. Tapi kami tahu Kau akan stand by us Tuhan. Aku akan berdiri buat kami. Aku yang berperang. Tuhan kami tidak tahu di mana jalan keluar. Tapi Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau satu-satunya Tuhan penolong kami. Siang ini Tuhan, Kau tampung air mata ini. Hapuskan Tuhan air mata ini Tuhan. Engkau yang janji Tuhan. Hamba berdoa. Roh Kudus, siapapun yang mendengar suara hamba siang hari ini, mereka akan alami Engkau. Biarkan mereka alami Engkau. Dipulihkan Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan. Api mereka dinyalakan kembali. Karena mereka tahu mereka tidak sendirian lagi. Mulai saat ini, Yahweh Allah yang maha besar akan menyertai mereka sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua diberkati. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Lili Sulistio yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya, jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada di sebelah belakang, mari kita berikan sambutan yang meriah. Selamat datang di GBI PRJ. Jemaat baru bisa men-scan QR code yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru, dan nanti setelah ibadah ini selesai bisa mengunjungi counter jemaat baru di depan. Kami juga meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi angket, caranya dengan men-scan QR yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami ke depannya. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi counter doa di depan. Dan pengerja pendoa juga bisa membantu mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah ibadah ini selesai, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa kembali duduk dengan tenang dan menunggu instruksi dari kami agar bisa keluar dari ruangan ibadah ini dengan tertib. Dan setelah Bapak Ibu keluar, nanti di depan akan ada counter bayar parkir cepat. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu agar tidak ada penumpukan pada saat nanti keluar di bawah. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia ataupun persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir dapat melakukan scan QR code di depan bangku saudara atau di layar mimbar. Dan apabila ingin memberikan secara menggunakan amplop, dapat memasukkan di kotak persembahan pada waktu Bapak Ibu meninggalkan ruang ibadah ini. Mari kita sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistio
yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 360 Minute English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topaz. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 21 Agustus 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Dan pelaksanaannya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org atau dapat menghubungi kantor sekretariat di depan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 pada hari Rabu 17 Agustus 2022, maka doa fajar dan Bible study pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Untuk menara doa tetap ada seperti biasa pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan diberitahukan juga untuk CK7 online Bible study, mulai kitab Imamat dan seterusnya diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Rumadoa House of Prayer, thank you for your online ministry reaching from Indonesia across the ocean to me in America and around the world. I have been blessed for the past year of attending your services that include teaching, worship, and individual prayer ministry. Each week, I receive individual prayer ministry from Kondra, Maya, Alina, and others. I am deeply grateful for your prayers and fasting on my behalf for God to heal me of fourth stage cancer. Good news, this is the fourth consecutive month that I have received, as of today, positive, normal blood test results. Praise God, He is healing. The Lord God, He is our healer. Thank you, Rumadoa, for your prayers and ministry to me. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja seperti yang baru saja Bapak Ibu dengarkan, salah satu kesaksian dari jemaat Rumah Doa, Miss Nancy dari USA. Dan masih banyak kesaksian atas mukjizat-mukjizat yang dialami jemaat maupun pengerja yang mendapatkan jawaban atas pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan perdana secara hybrid, onsite dan online, pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk onsite di GBI PRJ MGK Lantai 9 Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom, di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kami dari WOI, Women of Integrity GBI PRJ. Puji Tuhan, kami sudah kembali mengadakan ibadah onsite perdana pada bulan Juli lalu setelah 2,5 tahun kami mengadakan ibadah secara online. Puji Tuhan juga, selama masa pandemi, kul-kul wanita di bawah WOI PRJ mengalami perkembangan yang pesat, hingga hari ini kami memiliki 10 kul. Untuk itu, kami mau mengajak semua wanita yang hadir di sini untuk bergabung bersama kami dalam ibadah WOI yang diadakan setiap minggu keempat, hari Kamis, jam 10 pagi. Topik yang diangkat seputar wanita dengan permasalahannya, dengan pembicara yang menarik mengangkat tema yang menjawab kebutuhan para wanita. Nah, bulan Agustus ini WOI hadir kembali dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar, sebuah talk show interaktif dengan pembicara Ibu Evangelis Indri Pardede dan Ibu Novita Tandri dengan tema Bestie, Jangan Baper. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bestie, jangan baper, kami angkat sebagai tema share and talk bulan ini karena kami melihat banyak wanita cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi, mudah bereaksi secara emosional dan gampang tersinggung. Untuk itu, kami mengundang dua narasumber yang akan membahas secara kupas tuntas dari sisi rohani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede dan bagaimana sudut pandang dari sisi psikologisnya oleh Ibu Novita Tandri. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya tanggal 25 Agustus jam 10 pagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama WOI PRJ. Kami juga menyediakan giveaway bagi jemaat yang memberikan pertanyaan yang menarik. Sampai ketemu di acara Ngopi, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bapa, biarlah kerajaan-Mu datang atas bangsa kami Indonesia. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah Indonesia menjadi lebih kuat dan bangkit untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas bangsa kami sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan juga memperluas kapasitas pelayanan hamba-Mu untuk mendatangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Kami juugberdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala CK7, Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati profesi hamba-Mu sebagai dokter dan memberkati pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami percaya terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan berikan. Hari ini setiap jemaat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-variannya. Serta dibebaskan dari krisis ekonomi global dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-murid-Nya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada sang pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi,
memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.